rentan waktu 10 tahun itu banyak orang-orang kafir yang masuk Islam. Tapi Allah sudah stempelnya Abu Lahab bahwa dia penghuni neraka. Padahal kalau Abu Lahab pura-pura masuk Islam saja, itu orang-orang akan mengatakan berarti Al-Qur'an bohong. Ternyata saya masuk Islam kok dicap orang sebagai penghuni neraka. Tidak akan bisa, itu namanya ijaz. Ya, itulah mukjizat Al-Qur'an. Jadi dia tidak bisa. Mau pura-pura Islam pun tidak bisa. Karena Al-Qur'an sudah beri stempel dia, tidak bisa dilemahkan Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an melemahkan hujah orang-orang kafir itu. Baik. Ini sekarang ada yang luar biasa. Di dalam Al-Qur'an juga ad-dunya itu ditulis di Al-Qur'an 115 kali. Akhirat juga ditulis 115 kali. Al-malaikah, malaikat. Malaikat lawannya syayatin. Ditulis 88 kali. Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali. Bukan seruan ya, bukan ya Muhammad, tapi disebut Muhammadur Rasulullah. Maka na Muhammadun aba hadim bil jariku. Itu disebut Muhammad 4 kali, syariah juga 4 kali. An-nas, manusia disebut dalam Al-Qur'an 50 kali, kemudian anbiya 50 kali juga. Salah, kebaikan. Lawannya apa? Fasad, kerusakan. Kebaikan ditulis 50 kali, kerusakan juga 50 kali. Artinya berimbang. Nah, mungkin itu kalau bikinan manusia kan. Iblis disebutkan 11 kali. Al-isti'adah minhu, kita berlindung dari kejahatan iblis 11 kali juga. Jadi setiap kali kita ketemu iblis, setiap kali kita harus minta perlindungan dari Allah. Karena iblis itu pintar, ya. Bisa bawa duit, bisa bawa dalil, macam-macam. Iblis ganggu orang tergantung kebutuhannya. Jadi iblis setiap kali datang, setiap kali itu pula kita isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajulun, laki-laki 24 kali. Imra'ah 24 juga. Al-Qur'an menyebutkan al-hayah, kehidupan, al-maut 145 kali. Al-musibah, Al-Qur'an menyebutkan 75 kali. Asy-syukur, berterima kasih, syukur. Ya, bersyukur kepada Allah 75 kali. Al-huda berapa? 79 kali. Ar-Rahmah juga 79 kali. Siapa yang bisa itu? Bikin supaya kalimatnya sama. Ini bukan menyusun kalimat saja, bukan. Tapi ini kalimat dalam Al-Quran, ya, bisa seperti itu semua. Dengan keindahan Al-Quran, itu namanya ijaz. Yang tidak bisa ditulis oleh siapapun, manusia manapun. Ini kesempatan buat kita untuk menanamkan keimanan kepada Al-Quran. Bahwa disebutkan kalimat jaza, kalimat jaza itu 117 kali. Jaza itu balasan. Kalau magfirah 234 kali, berarti berapa? 2 kali lipat. Al-usur, kesulitan 12 kali. Al-yusur, kemudahan 36 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Berarti berapa? 3 kali lipat. Ya. Jadi kalau orang bilang saya hidup susah, enggak. Mudahnya lebih banyak. Cuma kita kurang bersyukur. Ya, kita kurang mengingat-ingat kebaikan. Mau lari kemana kita sudah mendapatkan seperti itu? Ini mukjizat Al-Qur'an. Maka baca Al-Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman yang selamat siapa? Yang mau baca Al-Qur'an. Yang baca Al-Qur'an dia akan selamat. Artinya kembali kepada Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menggali ilmu Al-Qur'an supaya kita semakin apa? Semakin dekat kepada Al-Qur'an, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baru sebagian kecil dari ilmu yang Allah berikan pada para ulama untuk menggalinya. Ijaz Qur'an itu yang bisa mengantarkan orang untuk semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.